Dah pakai kain-kain, pakai kain baju t-shirt. Ha, bajunya sama je. Bajunya warna merah. Cuma tengok dalam bag tu, warna merah kan? Ha, baju merah, kain sama kain kain pelekat. Ha, jadi sama datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ni yang baru sampai, kalau boleh terus daftarkan anak-anak di hujung tuan sana. Daftarkan diri. Ambil tombol eh. Hari ini kita gunakan nombol. Nombol angka giliran. Yang mana kita mengikut giliran. Contoh, kita dibantu daripada barisan semua ahli tetap kuasa, barisan amal bahagian, kepada pemuda, wanita, puteri, dan juga daripada barisan pemuda. Anak semua kat depan ni semua ceria-ceria. Sebab bila pandang semua ke depan, ada lebih kurang 50 orang lah juga pada hari ini. Cuma semalam dia tradisional, hari ini kita menggunakan clap. Kita ada doktor, doktor ni daripada Cyber Jaya. Mungkin kalau dia ada, dia boleh terangkan sedikit banyak supaya tahu mengenai cara nak menjaganya dan yang lain-lainnya lah. Kalau tanya saya, saya anak saya sendiri pun belum bersunat. Jadi saya pun tak berapa pandai sangat. Tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua keluarga di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita dalam program tahunan, iaitu program sunat perdana bagi peringkat Parlimen Baik Tulung. Dan saya nak mengucapkan apa ni kepada adik-adik semua. Ni seronok tak ni semua? Itu positif tu, jawapan dia seronok. Bila seronok ni tak ada paksaan kan? Mak bapak tak ada paksa kan? Tak eh? Tak ada kan? Mak tolong jawab apa pula. Kita ada ramai. Dia ada doktor-doktor semua. Jadi kita doktor Latif pun ada. Doktor Latif ni nanti akan bagikan penerangan mengenai proses hantan pada pagi ni. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasihlah kepada ibu apa yang pagi daripada pagi lagi telah bersama-sama dengan kita. Dan kepada anak-anak, selamat berjaya. Jangan takut-takut. Kalau takut, peluk aja ni. Peluk hilang ke bantal ke apa. Jangan peluk tiang tu. Jangan apa, takut nanti katil tiang tu peluk. Jangan macam tu. Tak lepas. Sebab semalam ada juga yang main game. Saya tengok ada yang main game, sambil sunat tu main game. Ada yang baca surah dah habis. Tapam dia baca surah. Tapi bagus, saya tengok dia relax je. Tapi alhamdulillah. Dan kita ucapkan selamat jaya kepada anak-anak kita. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Seronok tak nak sunat? Sekali lagi dengar lah. Doktor nak dengar ni. Seronok tak? Jadi sebenarnya ni, okey, dah kata dah seronok. Jadi saya bagi kata laluan kepada Dr. Latif daripada Cyber Jaya untuk menerangkan cara-cara berkatan cara klaim. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Haji Pengerusi Majlis, Datuk Nuraini, pimpinan-pimpinan tempatan, ibu bapa dan anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana acara tahunan ini dapat kita anjurkan dan terus istiqamah dalam penganjuran ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi pihak doktor-doktor dan bakal doktor dari Kesehatan Berjaya Universiti College of Medical Sciences atas kepercayaan kepada kami, dan insyaAllah kami akan tahun keempat. So, alhamdulillah, tim dah sedia, tapi saya cuma nak mukadimahkan dengan satu poin yang sangat penting. Walaupun orang Melayu panggil sunat ni sunat, tapi sebenarnya hukum dia wajib. Kerana kita perlu bersih untuk amalan itu. Sebab amalan-amalan wajib kita takkan diterima melainkan bila kita dah bersih. Jadi kebersihan ini dengan melakukan khatan menjadi wajib. Dan oleh kerana itu, semua penganjur, ibu bapa dan anak-anak yang terlibat dalam proses sunat ini, saya berdoa bahawa ini merupakan amal jariah untuk kita.
mereka diterima, ibadat mereka diterima, kita semua akan mendapat ganjaran pahala amal jariah. Sampailah berketurunan sehingga kita mati pun ada lagi pahala itu, insyaAllah. So ini adalah satu acara yang sangat-sangat besar ertinya dari sudut agama. Kepada ibu bapa dan anak-anak, sebanyak mungkin kami akan buat, kalau boleh semua menggunakan teknik khatan, nama dia clamp, ya. Dia merupakan satu alat yang akan kita lekatkan dan kita akan laksanakannya, dan kita akan potong bahagian yang patut dipotong tu, dan mereka akan pulang dengan alat tu melekat situ, ya. Dan tujuan utama adalah kurangkan pendarahan, kurangkan komplikasi, dan mereka boleh terus pakai seluar besok pagi main bola. Tak perlu pakai kain macam tu apa semua, eh. Kalau mandi pun tak takut basah, tak payah letak tempurung kelapa ke ataupun cawan ke, tak payah. Sebab benda tu dah ada protek, ada melindung kan batu, eh. Setelah 5 hari kita akan ajar macam mana nak kopek dan buang sendiri, boleh buat kat rumah. Dan akhirnya bila kita dah keluarkan klem tu, kelongsong tu akan tanggal sendiri, ataupun kita akan slowly biar dia tanggal. So dari segi kemudahan, sangat mudahlah teknik ini. Dan ini adalah teknik yang paling moden. Dan kalau nak buat dekat hospital, harga dia RM500. Kurang, paling kurang, eh. So alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Datuk Raini dan tim dia yang memberi bantuan untuk buat kepada semua anak-anak yang bertuah hari ini, insyaAllah, eh. So dari segi penjagaan, seperti biasa, kita akan bagi dua jenis ubat. Satu adalah ubat untuk tahan sakit. Mungkin makan hari ini, besok ubat tu dah tak payah makan lagi kalau dia tak mengadu sakit, ya. Satu lagi ubat adalah antibiotik untuk mencegah jangkitan. Ubat ni kena makan sampai habis. Tak boleh bila tak sakit pun tak makan antibiotik, tak boleh. Kena makan antibiotik sampai habis. Nanti kita akan nasihatkan yang mana satu ubat ni, mana satu ubat tu, ya. Dan semua ibu bapa tanya, apa dia makanan yang tak boleh makan? Kita kena pantang apa? Nanti takut bentan apa semua, ya. Saya punya nasihat kepada semua, yang pantang dia adalah batu, kayu, besi tak boleh makan. Yang lain semua boleh makan, insyaAllah, ya. Kalau ikut perubatan, semua boleh makan, ya, insyaAllah, yang halal dan baik. InsyaAllah dari segi makanan tak akan menyebabkan bentan, insyaAllah, eh, yang kita tak pulang. Tapi kalau sendiri nak pantang tu, up to you. Baik, kita pulanglah pada ibu bapa sendiri. Itu atas keyakinan diri, ya. Tapi kalau tanya saya ada ke apa pantang, jawapannya yang haram tu pantanglah. Lain-lain semua insyaAllah, bismillah. Sekian dulu, dan kita harap insyaAllah semuanya sempurna. Dan yang paling penting, kita doakan semua anak-anak ni akan berjaya di waktu hadapan. Berjaya dalam pelajaran, berjaya cemerlang dalam segala-galanya, menjadi umat yang akan menggantikan ayah-ayah dan ibu-ibu dan bermanfaat kepada umat, bangsa, negara dan seluruh alam, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Nuraini dan semua jawatan kuasa yang terlibat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih doktor. Itulah tadi Doktor Latif, eh, daripada Sebajaya, mana dah beri pendangan pada adik-adik, eh. Jadi saya pun terkejut apabila Doktor Latif kata klaim saja harganya RM500. Ha, jadi saya ingat dalam 100 je kata. Oh, serius semua, eh. Ha, jadi ini alhamdulillah hari ini kita berterima kasih khususnya pada Pusat Khidmat Ahli Perdana Pemerintah Sulung yang sama-sama telah menjayakan program ini. Satu tepukan. Jadi apa senang di depan dan senang tembok. Tembok ambil gambar sekali, eh. Senang ambil gambar. Hari ini hari yang kedua, eh. Mana pada semalam itu beginilah caranya kita telah buat hari yang kedua. Mana semalam itu beginilah dengan hari ini motor ini yang
Allah.